okay. Go, go, go. Berangkat. Sekarang kita langsung coba mobil-mobilannya, bagaimana rasa dan pengendaliannya melewati tanjakan-tanjakan tinggi. Coba cara bermainnya. Kita berputar di 180 derajat. So, ini modelnya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus dalam hari pada selalu memberikan informasi-informasi dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam semangat, gaspol, go go go, mantap semua, thank you. Ya, hadir kembali bersama channel Hari Belajar yang selalu menghadirkan semangat dan keceriaan buat kita semua. Terima kasih buat para subscriber selama ini yang terus hadir dan mendukung channel Hari Bada sampai saat ini. Dan buat yang baru, jangan lupa subscribe, dukung channel Hari Bada YouTuber Indonesia. Salam semangat, kompak selalu, dan sukses buat semua. Sebelum kita review, ngopi dulu bos. Kopi secangkir buat semangat pagi yang selalu update tiap hari, dan semoga memberi motivasi dan menularkan semangat buat teman-teman. Terima kasih, salam sukses bersama. Kita saksikan video kali ini bersama channel Hari Bada. Go-go-go. Semangat bekerja, berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa. Mantap buat semua. Jempolnya dua. Subscribe, like, share. Go-go-go. Oke, teman-teman. Pada video kali ini, channel Hari Bada akan membahas sebuah mobil-mobilan Speed 605. Modelnya seperti ini, dan ada berbagai macam variasinya. Kita langsung unboxing sekarang. Sebelum kita unboxing, jangan lupa gaspol, semangat, like, share, subscribe, update terus setiap hari, tambah terus semangatnya, bekerja, berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa. Ya, unboxing sekarang juga. Ya, bagus ya. Kita buka langsung. Langsung di review. Dan cara pasangnya langsung Hari Bada ajarkan pada teman-teman semua. Ya, mungkin ada yang mau beli model mainan seperti ini untuk anak-anak yang berusia 2,5 tahun sih sudah bisa ya. 2-5 tahun masih bisa menelitinya. Nah, ini ada tongkat nih. Bagian tongkat kecil bagian belakang. Dilengkapi dengan sebuah baut pada ujungnya seperti ini. Dua baut pada ujungnya. Dan ini juga terdapat sebuah setir dan sepasang kaca spion yang berguna untuk melihat situasi dan kondisi di kala malam hari, bagian setengahnya ada musiknya seperti ini. Nah, nanti akan kita masukkan baterai. Sekarang kita mau pasang dulu, oke? Jadi pasang spionnya ini. Untuk melihat kondisi di jalan. Ini
yang belum tahu cara memasaknya. Oke, sekarang kita langsung masak. Kita buka dulu bagian ini. Ada pouch yang ditutup dengan lakban untuk mencegah pouchnya mental atau hilang di jalan, teman-teman. Jadi kita buka pouchnya sini. Setelah pembukaan pouchnya, kita masukkan bagian kepalanya. Jangan sampai terbalik, ini bagian atas. Nah, ini tempat baterai bagian bawah. Oke, kita masukkan. Ditekan sedikit agar mantap. Kita cobloskan bautnya sampai menembus pada bagian sebelahnya ini. Lalu kita kan dengan bautnya di sini. Nah, kita putar dengan menggunakan obeng plus seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita pasang kaca spionnya. Oke teman-teman, buat yang baru hadir jangan lupa subscribe dan like dan share ya. Terima kasih. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Tetap semangat. Gaspol, go. Oke, dan sangat sekiannya. Ada dua buah cetekan di sini, tinggal dicolokkan aja. Colokan saja bagian bawah ini ya. Nah, sudah terpasang dengan baik. Pionnya bisa dilipat kalau mau dilipat, tapi secara manual belum ada trik ya teman-teman ya. Oke, pada bagian mobil ini terdapat sebuah sabuk pengaman ya, sebuah sabuk pengaman yang seperti ini, ada kunciannya untuk mencegah anak terlempar keluar dari mobil pada saat menggunakan di jalan atau di dalam rumah. Bagian bawahnya terdapat bagasi yang cukup luas, bisa membawa mainan atau botol-botol minuman anak seperti ini modelnya teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya kita buang remnya yang untuk mencegah bahwa kita kasus seperti ini. Dengan bang yang ada pada bagian bawahnya. Akan pada bagian lubang yang ada pada bagian bawahnya. Kita cobloskan saja kemarin. Kita coba lihat saja buat yang dalam ini.
ada bautnya di sini. Balik ya, pada saat pemasangan tongkat dengan posisi tulisan ini menghadap ke depannya, tulisan menghadap ke depan, jangan sampai terbalik dengan ini ya. Coba mekanisme cara kerjanya, coba di belok kanan, belok kiri. Baterai pada bagian bawah ini ya. Saya buka dulu. Nah, kita buka bagian bawah ini dengan mobil cross ya, yang berukuran kecil. Pasang kembali bautnya teman-teman, berukuran lancip. Tonton terus video kali pada berikutnya. Go, go, semangat, 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 sukses, 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 mantap. Terima kasih, tonton terus. Thank you.